ini adalah hasil dari free practice yang kedua MotoGP Inggris yang baru saja berlangsung. Fabio Quartararo berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 59,317 detik meskipun mengalami crash di awal-awal free practice yang kedua. Di urutan kedua ada Jack Miller, di tiga ada Jorge Martin, 4 ada Paul Espargaro, 5 ada Marc Marquez, dan di 6 ada Bagnaia. Di urutan ke-7 ada Alex Espargaro, 8 ada Brad Binder, dan di 9 ada balap Suzuki yaitu Alex Rins. Dan di urutan ke-10 secara mengejutkan ada Valentino Rossi. Di urutan ke-11 ada Licona, 12 ada Bastianini, 13 ada Joan Mir, 14 ada Zuan Zarco, dan 15 Nakagami, 16 ada Karl Kraslow, diikuti urutan 17 ada Luca Marini. Dan selanjutnya di urutan ke-18 ada Danilo Petrucci, diikuti oleh Miguel Oliveira, Alec Marquez di urutan 20, Jack Dixon 21, dan Salvadori ada di urutan ke-22. Selamat untuk Quartararo yang berhasil menjadi tercepat dalam sesi kali ini.